Sugar Bell, aku mau kakakku mati. Eh, kok kamu serem? Aku gak mau ya mainin hidup mati orang. Tapi kakakku itu nyebelin banget. Good morning, Sunshine. Bangun dong. Ih, kakak! Harusnya kan kakak itu jagain adiknya. Tapi kakakku sama sekali enggak. Wah, anjay diari. Aku superin ke sekolah, ah. Ih, balikin. Kakak! Mama aku juga selalu lebih peduli sama kakak. Aku muak sama kamu. Pokoknya aku bakal pergi. Mama mau keluar kota lagi. Urusin aja masalahmu sendiri. Abi sayang, mama udah masaknya buat kamu. Sebenarnya kakak kamu itu sayang kok sama kamu. Cuma dia iseng aja. Tapi dia sengaja mau jatuhin aku. Ini gini nih kalau sekolah gak pernah belajar. Nilainya jelek banget. Kalau mama tahu, digaplok pasti. Gak usah bacot ya. Aku laporin ke mama kalau kamu sering cabut sekolah. Lapor aja sana. Lihat aja, mama percaya sama siapa. Dan kakak benar-benar bikin aku jadi anak buangan. Mama resmi cerai sama papa. Kakakmu bakal ikut mama keluar kota. Kamu di sini aja sama paman. Kok aku ditinggalin? Kamu itu pintar, tapi lingkungan di sini kurang mendukung. Nah, di luar kota itu sekolahnya lebih bagus. Makanya kakakmu ikut mama keluar kota. Kenapa sih? Selalu aku yang jadi ditinggalin. Hai, pasti kamu kira aku lupa ulang tahun kamu. Happy birthday. Make a wish dong. Gara-gara kakak, keluarga kita bubar. Aku harap kakak menghilang. Daripada kakakmu aku hilangin, mending kamu aku kasih kehidupan baru. Yes, kehidupan baru. Ini makanan buat adikku tersayang. Kamu gak bisa mutusin aku seenaknya. Pasin! Bresek! Kok kamu mukul cewek sih? Tolong aku. Eh, kamu itu gak suka campur urusan aku ya. Dia itu udah mutusin aku seenaknya. Padahal aku udah berkorban banyak buat dia. Oh, gitu. Ya udah mukul aja dia. Memang cewek gak tahu diuntung dia. Woi, siapa tuh? Udah, lanjut mukul sana. Woi, gua kejar lu. Eh, lu siapa anjir? Woi. Aku bisa buat kamu mental dari balkon. Stop. Gua masih hidup anjir. Kalau aku coba sekali lagi, mungkin kamu wafat. That's sweet, right? That's sweet. Maaf nak, bapaknya gak ada uang. Alah, bilang aja bapak gak mau kasih. Karena aku anak tiri kan. Hai, aku datang. Soalnya aku mendengar suara tangisanmu. Peri, bapak tiriku gak sayang sama aku. Pokoknya aku mau ketemu orang tua kandungku. Baiklah kalau itu yang kamu mau. Itu bapakmu Ica. Pak, ini Ica. Ica, ya ampun, kamu udah besar aja. Pak, aku boleh minta uang gak? Buat main sama teman-temanku. Oh, boleh dong. Yes, makasih Pak. Bapak tiriku mana mungkin kasih uang sebanyak ini. Pak, kalau misalnya aku tinggal di sini aja, boleh nggak? Boleh dong, kamu kan anak bapak. Rumah ini kami sita, tergabung. Ini ada apa, Pak? Sebenarnya nak, bapak terlilit utang. Makanya ibu kamu ceraikan bapak. Wih, cantik juga anak lu. Gimana kalau anak lu berdua ya? Dan setengah utang lu lunas. Yaudah, ambil aja anak saya ini. Lagian, dia besar sama ibunya. Gimana Ica? Apa kamu masih berpikir bapak tirimu gak sayang sama kamu? Enggak Peri, sekarang aku sadar dia sayang sama aku. Tolong Peri, aku pengen balik lagi ke rumah bapakku. Baiklah kalau itu mau. Cak, bapak baru aja minjem uang dari tetangga. Maaf ya, cuma sedikit. Ica gak perlu uang kok pak. Maaf ya, tadi cerewel. Ica sayang sama bapak. Gak apa-apa kok nak, bapak juga sayang sama kamu. Aduh, nggak bocor dong lagi. Lihat, bisa bocor. Hai, aku datang. Soalnya aku mendengar suara tangisanmu. Perih, aku dibully sama teman-teman cowokku karena aku bocor. Oke, kita buat dia ngerti rasanya jadi cewek. Sekarang waktunya balas dendam. Lakunya gitu Peri.
Loh, Bem? Kok ada darah? Kok basah, cu? Sekarang kita buat dia tahu rasanya nyeri cewek setiap bulan. Aduh, sakit. Gimana rasanya datang bulan? Enak. Ampun, aku gak bakal ngambil cewek lagi. Mulai sekarang, tiap bulan, aku bakal traktir kamu pembalut, sumpah. Deal. Iya, aku beli pembalutnya sekarang. Kamu gak usah ikut ke pesta Abi. Dia tuh lagi ulang tahun, kan gak mungkin dikasih muka jelek kamu. Tapi kan aku pengen sekali-sekali keluar rumah. Masa munja. Mending kau nyapu sama ngepel aja di rumah. Ayo. Hai, aku datang. Soalnya aku mendengar suara tangisanmu. Perih, kenapa gini banget sih jadi anak tiri? Udah jelek, gak boleh datang ke pesta. Padahal yang di pesta tuh cowok ganteng. Kamu bisa kok, ayo aku antar. Stop. Gimana pun kan aku jelek. Aku malu. Gak masalah sayang. Hai ganteng, happy birthday. Kita dance ya? Dance ya, boleh. Kok aku ada di sini? Inca! Seh, kamu cantik banget. Mau dansa gak? Aku dansa. Astaga, aku cantik banget. Gak boleh. Gembel. Kamu gak apa-apa? Jangan muka aku. Muka aku jelek abis dicoret. It's okay. Ini bersihnya gampang kok. Oke. Aku seorang diri mengurus dua anak. Gimana suamimu? Dia adalah anakku yang paling besar. Udah ya, jangan nangis. Sayang, kok kamu belum masak sih? Aku lapar banget nih. Woi, iya atas. Uti. Sayang, jangan berisik dong. Bayi kita nangis nih. Woi, bos. Mantap. Sayang, kamu cepet pulang dong. Bayi kita muntah-muntah nih. Aduh, gak bisa sayang. Aku ada rapat penting. Jadi, kamu mau cerai? Enggak, aku cuma khawatir perasaan kami sudah sampai di ujung. Orang-orang baru menyesal saat kehilangan. Kamu pura-pura tinggalkan dia, buat dia takut. Bayiku mana? Sayang, bayi kita hilang. Oh, jangan khawatir. Aku lagi bawa jalan-jalan bayinya. Sayang, mobil siapa itu? Oh, itu mobil aku, sayang. Aduh, gak bisa, sayang. Aku ada rapat penting. Ih, mati lagi. Selamat ya, Bim, atas proyeknya. Iya, Pak. Aku beli dari bonus proyek kemarin. Aku beli buat antar anak kita ke rumah sakit. Untung dia gak jadi ninggalin kau, Bim.